Yang terlepas azab rezimina ancaman iman-iman ancaman iman-iman ancaman iman-iman bisa maju raja dalam ini akan bisa begini masih upaya upaya tekanannya pertama bagi Dewa Angin lewat Oki Setia bersiap-siap dari jenis satu kita nantikan siapa yang dibidik dari seorang Oki Setia lepas kesep mas presisi partai ini mas orang-orang yang kita tahu kok orang di partai-partai ini tak omong ke sisa satu kuasa kita nantikan dari Nisa Dwi Ari lancar jawab yang ingin dituju akan dikembalikan di sarang FBA masih mau terbaca upaya tendangan kali ini Ferry dan Dwi Ari satu-satu dan dengan upaya dari sang pembagi umpan Sakti Babas Sakti PPO lepaskan sudah dari Sifatir akan dikit Dwi Ari satu kali cerang yang terbar berhasil mengusir satu poin Ia Tobel Sang Wikar bersiap bergeser di jalan 5 Ia Tobel mengincar satu rotasi dari Anel Dewa Angin lepaskan kembali salam Reno yang dituju akan bagi kita datang ke Iman Arso berhasil satu skema beratas up kembali satu body body bagi Dewa Angin 2-2 kita tingkat upaya dari serang Elvian saja sahab presi dengan kuda angkat tinggi kembali satu acara dibayar tuntas kali ini dari seorang Ferry Sirke 3-2 satu angkat untuk sementara di awal sejak kedua dan dengan dari seorang Riau Riau Kabau lepaskan dan jambat pelancarnya datang satu belanda dan ancaman memanfaatkan postur yang cukup cakep memiliki jangkauan yang lebih tinggi 189 cm 3-3 Reno jangan gagal berbagi poin gratis bagi Nexa 4-3 Ferry Sike Jetson Resi ingin dengan kodak ancaman dinalikan Iwan Arso luar biasa si tua-tua pelatih dari keras raket apa-apa Iqbal Arsa si Rabu Pirang lepas ke Tito Sosa anak lima apa sekarang kita kembali untuk bagi desa dan kita bagi Zara Wahyu Sang Pikar lepas ke Cunarisim akan bikin kembali iya tingkat satu ancaman dari potensi Wahyu Resi kali ini dinaik angkat tinggi kembali Iman Arso langsung di jelatang tentunya di kepala dari Desa 5-6 satu angka tertinggal dan tingkat yang berhasil dari Zara Irawan Genter untuk menyamakan kedudukan bersiap timang-timang si belak-belak lepas ke satu jangkauan Resi Fadil Sakri berlengkelang cermat ancaman bagian Rio kembali terjadi akan kebar sama rata sama habis sama rapat Irawan Genter kembali saat Resi Rio satu ancaman penetrasi satu belak Rio kembali Dewa Angin menghadap lambang Dewa Angin Oke, setia tujuh anak berbangsa berbuat baik untuk meningkatkan
dari Nixa. Kembali dari Zabri ke Tirawan Genter. Hanya diusup dari kota dingin salah tiga. Lepas ke Seri Jambla. Raisi Fadil yang sebenar. Dwi Ari mencoba menangkan kembali dari ini. Rafi! Berhasil tentunya mengusung satu poin bagi Nixa. 7-7. Kejar-kejar angka dari awal set yang kedua. Kita lihat kita. War siap di sana satu konsentrasi dari Serang Rafi. Lepas ke Seri Jambla. Raisi dengan kode api. Angka tinggi banget. Berbaca upaya menjaga kembali Rio masih ada Serang Rio kembali ancaman api saja dengan jam terbang dan pengalaman tentunya tidak diragukan lagi dari Serang Api Setia. 8-7 Oke, lepaskan sudah Resi Rio ancaman satu quick masih mau berbaca kembali ini lihat Rekomendasi terus. Resi dengan mudah. Upaya satu penetrasi Rio. Masih mau berbaca. Kembali Rino. Gatuh. 8-9. Dengan kita bersiap kembali di sana ada Serbi Ari. Saat pembagi umpan dari Kutos. Resi dengan mudah angkat tinggi menjawab kembali Rino. Kembali kemarin bertemu menjadi musuh. Tentunya pada malam hari ini kembali dipertemukan penalti berhadapan dengan Rio. Lepas dan sudah di Ari. Reis menyingin angkat kembali dengan Rio. Kembali bola berhasil mengobrak-abrik dari Desa. 10-9 kick off bagi Dewa Angin. Peringatan dari Azam Tentui dari Dewa Angin. Nantikan dari saksi utama Dwi Ari. Kembali lepasan terjangkau satu ancaman yang gagal. Pengamatan yang gagal bagi Serang dengan Arsa di jenis 1. 11-9. Dua angka unggul sementara bagi Nixa. Dan tiga Dwi Ari untuk angka yang ketiga. Satu pengamatan yang berhasil. Melihat kali Serang ingin putaran bola dari Serang Dwi Ari terlalu tajam. 10-11. Sakti Baga Jamfal Datar. Resi dengan berat ancaman. Kita nantikan kita nantikan dari Zan Ferry. Masih mampu berbahasa nyingin angkat di belakang kepada Iwan Arsa. Satu belakang out. Tentunya berhasil Rambah menyamakan angka untuk Dewa Awi. 11-11. Sakti Resi sangat liberal. Dwi Ari kembali dengan mengancar Rio. Kembali terjadi dari seorang Satria Rio. Tentunya pada kesempatan malam hari ini belum menunjukkan performa terbaiknya. 12-11. Sandi kembali satu angka unggul. Resi Rio kembali aja ke Rio. Lagi-lagi dinyatakan bola keluar. 13-11. Tip up bagi Nexa. 13-11 berbalik kali ini Dewa Angin. Unggul meninggalkan Nixa. Dan tingkat dari asuhan dari Bukdui. Bersiap di sana dari Sarang Bagas. Sandi Bagas. Lepas ke Seri Jambla. Resi dengan mudah. Kita tingkat ancaman. Kembali mencoba menekan. Satu dalam lima. Kembali ke belakang. Iwan dengan Nixa. Masih ada Seri Fati. Upaya kita naik. Dari Serang Alfian 14-11. Tiga angka semakin unggul. Tiga angka semakin meninggalkan. Lepas dan kembali Sandi. Resi Fadil ancaman kembali Ferry. Satu bola crossing tidak mampu dibaca kembali Serang Iwan dan juga Serang Ingin di gerak 5. 12-14. Ia Tomer lepaskan satu jambat. Racing Rino ancaman kembali satu menit terus gagal. Umpan yang kurang cermat bagi seorang Sandi. Gagal kali diantisipasi bagi Alfian dan juga Rino. 13-15. Tersisa satu poin untuk menyamakan kedudukan. Ia Tober
racing kembali Rino, Sandi, Acara, Iwan, 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 Arslan. Sampring datang tentunya berhasil dengan mudah. Rampangan berdiri poin bagi dua angin. 15-13. Alfian bersiap dari sini nanti Pak Alfian. Racing Fadil angkat diri dari arah kembali dari ini mencoba mengancam dari jarak Ferry berpindah poin 14-15. Satria Ria kembali mencoba menangkan pertahanan dari dua angin. Jackson Rina yang dituju ancam kita naik kembali Rina dari jarak dua berhasil menempatkan di jarak satu pertahanan dari Nisa. 16-14 Rinald 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 Zain Karagal terlalu deras disuntar dilontarkan dari selarang dengan Rinald 15-16 ngantuk Ferry Swike Jackson Racing Rinald Sandi kembali Inal Jepang bertubi-tubi serangan demi serangan dilontarkan dari Dewa Angin berhasil tentunya poin bagi Dewa Angin 17-15. Kita dengar dari serangan Arsa melihat satu rotasi kepada siapa yang dituju Racing Rio satu bulan abang Dwi Ari mencoba dengan kembali Rio 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 terlalu bernafsu terlalu berambisi kalau serang Satria Rio 18-15 Iwan Arsa kenapa kau sahabatku 19-15 sekali jauh menegakkan empat angka kembali dari sekiman Arsa menjauh dari dasar sarang dari sarang dengan Arsa dan dengan dari sarang maju supaya diusung dari kapten Magelang Racing Ninging angkat tinggi Santi kembali serang Irawan satu bulan prima Dwi Ari menjawab ancaman kembali ke Bansel Raffi sayang tidak komputer bentuk dengan rapat bagi serang Irawan Genten 17-19 dekati untuk menyamakan kedudukan dan juga dari serang maju Saksi Kar Rancaya Saab Ninging angkat tinggi kembali serang ancaman Ari lebih dahulu dinyatakan detik dari jarak Dwi Ari berpindah poin tentunya 27-19 5 angka terakhir bagi Dewa Angin bersiap di sana dari jarak Irawan Genter timang-timang si Mikasa lepas dari Jabot racing kembali Fadil dan Jerman mencoba mengajak kembali Fadil sayangkan Tuhan 2-1 17 dengan tiga kemenangan di set yang kedua bagi Dewa Angin Asuhan Putri dan tingkat kembali dari Saksikan Irawan Genter dengan satu konsentrasi lepasan tercapat racing kembali ancaman kepada Raffi tidak mampu terjangkau bagi Irawan di jalan 5 dan 18-21 3 angka tinggal bersiap dari serang Raffi Raja Desa racing kembali binaik ancaman juga dengan upaya penyelamatan saja sampai terima hampir saja terjadi diskriminasi kembali Rio berhasil cukup sempurna satu lantas A dan 19-21 hanya menyisakan 2 poin bagi Nizal untuk menyamakan kedudukan dan tingkat dari serang Raffi Raja Desa racing Aki mencoba kembali lagi Aki dengan mudah kali ini mengambil satu poin 22-19 3 angka terakhir bagi serang Oki Setia bersiap-siap di sana Oki siapa yang dituju dari serang Oki Setia lepaskan sebentar Racing Rio angkat tinggi kembali pekenan-pekenan Raffi dinyatakan gagal total 23-19 dengan tiga kemenangan tentunya bagi Dewa Angin dan sekaligus tertinggal tim 23-19 di penghujung set yang kedua tersisa 2 angka bagi Dewa Angin untuk menyelesaikan di set yang kedua pada malam hari ini tentunya kita nantikan dari satu serangan Oki Setia
Bali satu konsentrasi Jokra Oki pelan sedesak terlalu lemah garis serang dari serang Oki setia 22-3 masih terbuka harapan Bali Yeza dan tiga tuit Arzal Rizky Nyinging angkat tinggi kembali satu ancaman dari Arzia masih mau diselamatkan upaya sesuai serang Bali berhasil dari serang Satria Rio memboyang serbu di poin Bali Yeza 2-1, 2-3 Tuit Ari upaya tekanan untuk apa yang terobot Racing Rino angkat tinggi pengarah pada serang Rino kembali dan gagal Putih-putih poin bagi Neza dengan mudah 2-3, 2-2, 2-3 2-3, 2-3 di pengunjung seri yang kedua selisih satu poin bagi Neza untuk menyamakan kedudukan dan tingkat kembali dari satu bagi keempat serang pengatur rotasi Dwi Ari dari Neza bersiap kembali untuk angka yang kelima Zao Rizky Nyinging angkat diri kembali dari Reino masih mau berbata penetrasi saja satu belah lima Rio kembali Rio satu lapas out tentunya harus menambah berbeda poin bagi Neza 2-3 Dwi Ari Sisi kepada kami Iman Arso masih mau berbaca upaya dari berhasil tidak dinyatakan karena dilingi belakang dari Neza berpindah poin 2-4, 2-3 set poin bagi Dua Awin apakah berhasil Sandi Resi dengan kena ancaman kita dengan kembali Fari berhasil kelepas kedudukan Yes Boy 2-4 jadi kan dari seorang yang topper dengan satu konsentrasi yang topper lepas Azal Racing Rino ancaman Iman Arsa luar biasa 2-5 dan dengan Alfian untuk apa yang terakhir peran terdesak Rezi Fatir di hari kembali satu belah pintor masih mau berbaca kembali antara Iwan Master Block satu poin tersendiri bagi Serang Melayu 2-5, 2-5 Satria Riau bersiap di sana Satria Riau kembali berpindah satu poin 2-6, 2-5 mau berhasil bagi seorang Sungai Pino menutup di seri kedua dan tingkat bersama sahabatku Jepsa Toki 2-6, 2-6 Mary Slike Resi Iwan Arsa kembali Iwan Arsa kita kembali poin bagi Dua Ali 2-7, 2-6 Iwan Arsa gagal berakhir Bismillahirrahmanirrahim lepas bagi penebakan sebagai memperpanjang pertandingan di set yang kedua Mayo bersiap di sana Mayo Raja Desam Nyinging angkat tinggi satu kiri masih upaya kena dengan Rio masih ada Mayo kembali Sampai jumpa di
hidup raja. Bagi Zara Nafi kembali terjadi point bagi Dewa Angin 28-28. Semakin melelahkan dari rapinya berbeda. Berhentikan dari serang Irawan Keter. Bersiap-siap Irawan Keter. Lepaskan jam. Resim 1-2 ke sekarang. Iya Koper khusus 1 point 29-28. Begitu sakit perhatian pada malam hari ini. Apa-apa Dami Peace Orang popo Iran Arsa masih ada berbagai Dami Mana siap di sana Abi Setia. Lepaskan sudah Abi Setia. Resim Rio kembali Rio. Masih bertahan. Upaya satu penetrasi dari Rukimari. Iwan Arso terpotong pendek Rino. Masih mampu berada. Ancaman kembali. Ancaman sudah Rio. Satu berada. Sempurna. Sang setar yang mempunyai jiwa di Ari tentunya mengunjungi satu poin 32-9. Di Ari Sam Rezi kembali Oki menghadap Rino selamat tapi ini setiap kedua 3-1-2.